Video amatir ini merekam kebakaran yang melanda resort Pulau Umang di Kecamatan Sumur Pandeglang, Banten pada Selasa kemarin. Dugaan sementara kebakaran dipicu lantaran adanya korsleting listrik pada genset. Pemadaman api lambat dilakukan lantaran terkendala akses ke pulau yang cukup jauh karena di tengah laut. Tak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Resort yang dibangun tahun 2004 ini berlokasi dekat dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Potensi kunjungan ke resort di Pulau Umang ini cukup ramai, lantaran menyuguhkan eksklusivitas panorama pada pengunjung.